Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah kemarin pagi kita menyaksikan bahwa IDF memulai serangan skala besar darat mereka di wilayah Gaza, maka tentunya pasukan Hamas tidak diam saja. Mereka mempersiapkan sambutan terhadap IDF yang mulai masuk ke wilayah mereka. Dan pada video kali ini, kita akan melihat salah satu sambutan yang diberikan Hamas ke pasukan IDF. Seperti yang Anda lihat, di dalam kegelapan malam, terlihat ada rombongan APC IDF yang berjalan dengan kecepatan tinggi di Gaza Utara. Di situ terlihat jelas bagaimana mereka menyalakan lampu APC mereka ketika berjalan. Ini tentu saja memudahkan untuk dibidik menggunakan mata telanjang. Dan bisa Anda lihat, sebuah rudal terlihat meluncur menargetkan salah satu APC IDF itu. Dan kemudian boom, APC itu pun meledak. Kemudian data lebih detail pun diungkapkan, di mana APC yang meledak itu dari tipe APC Panther. Dan kemudian, rudal yang diluncurkan untuk meledakkan APC itu adalah rudal ATGM Kornet buatan Rusia. Kita tahu bersama bagaimana reputasi Kornet di medan laga para real men sejati, yaitu medan laga Ukraina. Dan jika pada video ini targetnya hanya sebuah APC, ia sudah pasti menjadi butiran debu. Dan kurang lebih seperti itulah sambutan awal dari pasukan Hamas terhadap pasukan IDF yang mulai masuk ke wilayah Gaza. Berikan komentar Anda.